Mengapa kita tonjolkan peguam dan politikus yang terkenal, sahabat lama saya sebagai calon Parlimen Bangsa Maju, Saudara Wee Chee Kiok. Saya ambil kesempatan nak bagi tahu Saudara Wee Chee Kiok ni bukan orang baru, dan saudara-saudara tahu dia sebagai contoh bagaimana sistem perundangan kita diputar dan hak beliau dikhianati. Sekarang terbukti bahawa kes Wee Chee Kiong yang dah menang pilihan raya dibatalkan oleh mahkamah. Kita mesti kembalikan hak dia. Saudara Wee Chee Kiong pada masa itu boleh pilih untuk jadi senang dan untuk menang. Hanya pilih MCA dan beliau akan menang dan menjadi tokoh Cina yang handal dalam Malaysia. Tetapi beliau pilih untuk pertahankan prinsip perjuangan. Beliau pilih untuk mempertahankan hak asasi. Beliau pilih untuk mempertahankan keluhuran undang-undang. Dan sampai sekarang dalam Suruhanjaya diraja, beliau pertahankan dan menolak rasuah dalam badan kehakiman negara kita. So please be assured, contrary to some assertions, we are forwarding a very competent personality known to many of us, a person who had won the elections before but denied of his right because of the corruption in the system, including the judicial system. And now, as you have seen in the proceedings of the Royal Commission of Inquiry on the V.K. Lingam tape issue, Wee Chee Kiong stood firm, struggled hard. Ini contoh wakil yang kita nak. Kita bukan mau wakil yang tolong angkat tangan, yang kau tahu semua. Rasuah, okay, never mind one lah. You take one, I take one. Jadi saya ucap terima kasih dan saya harap saudara bagi sokongan yang cukup padu. Melayu, Cina, India, solid support for Wee Chee Kiong. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara-saudara, saudari, kawan-kawan, kawan-kawan, jinjin taja wansang hao. Ya? Dan juga kawan-kawan juga yang datang dengan susah payah ke ceramah ini, dan juga keadaan kita tidak berapa sesuai, tapi tak apa. Oleh kerana kita ada lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Kita datang ke sini oleh kerana apa? Lawan tetap lawan. Kita nak gulingkan Barisan Nasional. Parti barang naik. Bila naik? Berapa naik? Banyak naik. Dan BN itu bankrupt negara. Ya, betul. Sebelum itu saya ingin umumkan di sini aduan masalah di Seksyen 1 Bangsa Maju. Yang pertama, kemudahan asas tidak diterus walaupun bayaran telah dikenakan. Nombor satu, longkang busuk. Yang kedua, bangunan tidak bercat. Ya, normal. Betul tak? Tiga, lampu taman perumahan rosak dan gelap. Dewan orang ramai terlalu kecil untuk kegunaan penduduk 7,000. Yang kelima, tidak ada perpustakaan awam. Enam, parking kereta tidak mencukupi. Tujuh, kawasan permainan sempit. Ada tanah kosong buat kawasan perumahan mewah. Ya, betul. Betul tak? Betul, betul, betul. Ada kubur. Dan juga YB, Yau Tiong Luk. Ni lah. Oh, bekas. Bekas. Bekas YB Yau Tiong Luk. Tak pernah muncul dan berama mesra dengan penduduk seminggu ini saja untuk mencari undi. Ah, correct. Correct, correct, correct. Correct, correct, correct. Ya, ya, ya.
UMNO Seksyen 1 tiada fungsi sibuk rebut kuasa di cawangan dan ketua bahagian UMNO. Dan juga masalah tunggal, masalah jenayah. Yang pertama, penculikan dan pembunuhan Nurin Zazlin Zazimin. Dua, Mak Rempit ganggu keteraman penduduk. Ketiga, polis pantau semasa isu panas. Ya, betul. Itu biasa dah. Bukan di Bangsa Maju saja, seluruh negara. Empat, masalah ragut. Dan lima, masalah kedai slot mesin judi. Mesin judi pun ada sini. Ya, ya. Ada. Perhanya isu yang yang disebutkan di rayuan ini, aduan ini amat ketara. Bukannya di sini sahaja, di seluruh Malaysia saya rasa, yang diperintah oleh Barisan Nasional. Ini sudah jadi satu ciri dah. Katanya Yeo Tong Loo, saya nampak dia punya risalahnya, oh cantiknya, comelnya, oh kertas pun cantik, bayar beribu ringgit dia membela rakyat, dia pergi tengok longkang dan sebagainya. Kalau dia belah bekerja, kenapakah kita dapat rayuan yang sedemikian di sini? Saya rasa kalau kita pergi ke tempat yang lain juga, masalah yang sama akan muncul. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak kerja, tidak membela rakyat. Dan juga di Taman Bunga 2-3 hari dahulu, saya juga pergi ke sana juga. Sebelum kita mengucap, sama juga penduduk memberitahu Yeo Tong Loo datang ke tempatnya semasa pilihan raya yang 4 tahun yang dulu. 4 tahun dulu dia kata, kalau kita benang, kalau saya benang, dia kata apa, saya akan bersihkan padang main di kawasan itu, dan kita meningkatkan taraf di sana juga. Selepas tu 4 tahun lembaga pun tak nampak, jangan kata orang, bayang pun tak nampak, hantu pun tak nampak. Inilah ciri-ciri dia. Tetapi kalau kita tengok dalam risalahnya, ada gambar banyak. Pergi tengok longkang, pergi tengok itu. 5 minit saja datang. Tak apa. Sekarang ni 8 hari bulan Mac, kita sudah ada peluang. Untuk apa? Untuk buangkan beliau dari Bangsa Maju, dan kita akan tetap dia di mana? Di BKL. Buat apa? Kerja jabatan jadi pengurus besar. Jabatan Longkang Sumbat. Apa lagi? Longkang Sumbat, sampah sarap yang tak kutip. Dia boleh jadi Inspector General di dalam wilayah persekutuan. Tak guna. Kalau kita mengundi kepada beliau, tak guna. Dia tak membela rakyat. Dia pergi parlimen pun dia buat apa? Dia bisu saja. Bahasa Malaysia pun nak buat satu sentence pun tak boleh. Nak gucap pun tak pandai. Nak kecek pun tak boleh. Kita lebih dah kecek, kita nak goyak pun boleh. Kau pandai? Tak guna. Wajib kapi tak buat. Tak guna. Jangan habiskan undi kita di tangan kita ni. Rugi. Memang rugi. Oleh kerana beliau cuma jaga kepentingan siapa? Beliau akan menjagakan kepentingan toke-toke MCA yang menyokong mereka. Dia menunduk pala kepada siapa? Puan-puan UMNO. Bukan dia akan kerja untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pernahkah Yeo Tong Loo datang ke sini berceramah begini dengan rakyat? Berjumpa dengan rakyat, menukar fikiran? Tak pernah, saya jamin. Saya boleh jamin tak pernah. Betul. Tengok, ada rayuan di sini. Ini satu bukti yang terang, yang jelas, bahawa pemimpin-pemimpin MCA, pemimpin-pemimpin parti barang naik, tak menjaga kepentingan rakyat. Mereka jaga kocek dia sahaja. Dia jaga apa? Tengok.
sekarang dapat Datuk. Dia buat sumbangan apa untuk negara, untuk bangsa maju? Di dalam penjara ramai Datuk juga. Dia dapat, dia seorang bookkeeper aja, bookkeeper. Tak tahu form 5 dapat ke tak. Dapat Datuk. Dia dapat Datuk oleh kerana apa? Ampulah, dia jack. Bodek lah, dia bodek Popok UMNO, Popok MCA. Dan kita ingat tak, antara itu MCA dia berlawan. Masa tu kalau tak salah, Lin Long Sik dengan Lim Alek. Oh, dia muncul hero dia di MCA punya itu perhimpunan. Dia ambil kerusi, hantam orang lain. Pemimpin MCA kata ini best. Oh, kita punya orang baik. Jadi dia baru muncul. Kalau tidak, kita dah tak pernah nama Yong Tiong Luk ni. Selepas dia tunjuk dia punya Gedebe, nanti kawan kita tak faham pula dia. Hero. Ha? Keganasan beliau. Gangsterism dia. Jadi dipilih. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan habis masa lagi. Kita tak ada pilihan dah. Pada 8 hari bulan Mac ini, kita cuma ada satu pilihan, iaitu apa? Untuk undi keadilan. Untuk undi tempat yang lain, Parti PAS. Untuk undi DAP. Dan juga undi siapa? PSM yang tempat lain. Untuk apa? Untuk mempertahankan hak rakyat dan juga mempertahankan negara kita daripada puak-puak perompak pengkhianat negara seperti MCA, UMNO dan MIC. Kalau orang India, kawan-kawan kita, berani menunjuk perasaan terhadap buat-buat MIC dan UMNO dan juga MCA, takkan kawan-kawan kita orang Tionghoa, orang Melayu takut? Tapi kita akan tak akan guna apa-apa keganasan. Kita akan gunakan sekeping kertas, kertas undi pada 8 hari bulan Mac. Kertas itulah yang amat berkuasa. Kertas itulah yang puak-puak UMNO putera ini takut. Itu kertas, itulah kertas kuasa negara kita. Kita akan gulingkan, ancurkan Barisan Nasional pada hari itu. Pentidun, si Tido ni, dia lah Badawi ni. Dia kata apa tadi? Kita tengok surat khabar kemarin. Dia kata, oh, kita boleh tengok tu Barisan Nasional track record sama amat baik. Tengoklah pada 2004, Perdana Menteri yang tidur terus benang dengan cemerlang. Dia buat apa? Dia kata apa? Dia kata objektifnya yang terutama untuk buat apa? Dia akan menghapuskan corruption, ya, rasuah. Wah, negara kita semua say, wow, best. Mr. Clean. Mr. Clean tu. Kita pun nampak clean juga. Habis dia tangkap Kasita Adam, tuduhnya di mahkamah untuk rasuah 3.1 juta ringgit sahaja. Aloh. 3.5 million. Itu petty cash saja untuk cawangan UMNO. Petty cash. Kena ada 3.5 juta ringgit di Malaysia. Itu bukan rasuah. Bukan rasuah. Terlampau kecil. Kalau 350 juta tu memang boleh tahan sikit lah. Tu pun tak cukup lagi. Dan bila dia tuduh Kasita Adam, dia kata apa? Ada ikan ayu lagi, 18 ekor, 18 sharks. Bukan ikan bilis, dia kata. Kita menanti ikan ayu ni bila nak kena tuduh di mahkamah.
sampai hari ini ikan bilis yang kena tangkap. Ayu masih berenang dalam parlimen baru-baru ini. Pok-pok menteri ada lagi di dalam. Saya pun tahu namanya. Mamat Yaakob. Ah tu saudara yang cakap, saya bukan saya cakap. Nanti dia ambil naik mahkamah pula, kena lah disqualified pula. Mati. Kita tahu nama-namanya. Sebab mahkamah telah diswastakan. Kita tahu mahkamah sekarang tak boleh percaya dah. Telah diswastakan. Sebab itulah saya takut. Minta maaf ya, saya tak berani nak sebut nama dah. Nanti kena bankrupt. Sebab alasan kehakiman pun boleh ditulis oleh lawyer Vicky Lingam untuk hakim. Tengoklah bagaimana sistem pentadbiran negara kita. Tengoklah saudara-saudari. So apakah rekod Badawi 4 tahun? Apa rekod dia? Tidur. Memang tidur. Itu sudah saja satu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Yang juga rakyat sendiri kesian dia, bawa semua pilo, semua bantal, semua bawa ke pejabat dia untuk kesian dia. Mungkin tak cukup tempat tidur. Nak tidur di mana ada terus ada bantal. Malu atau tidak? Pergi sidang abah, dalam sidang abah pun tidur. Kabinet meeting pun tidur. Di itu conference di antarabangsa tidur. Malu tak kita ni jadi rakyat? Kalau kita malu, apa kita perlu buat? Undi keadilan. Undi keadilan. Undi PAS. Undi DAP. Undi PSM pada 8 hari bulan Mac. Betul tidak? Kita tak mahu ada kerajaan yang begini. Berani beliau mengatakan kita ada track record. Track record yang begini. Sudahlah. Kalau ada track record yang ini, kucalana lah negara kita. Benar tak? Sambil kadang kita sekarang ni kucalana. Menteri ni cakap begini, menteri itu cakap begini. Dan dia tiap hari umumkan Nine Malaysian Plan. Dua tahun dulu, kita hebat begini begitu. Ada lancar tak? Ada laksanakan tak? Tak. Sebelum tu dilaksanakan, sekarang ada koridor di sini. Koridor selatan, koridor di tengah, koridor di Jamban. Koridor apa dia? Tidak dilaksanakan juga. Kalau dilaksanakan, pok-pok kuncu dia yang dapat. Pok-pok geng-geng menantu. Menantu, son-in-law. Sekarang ni dia kata Japan is the land of rising sun. No, a rising sun. Malaysia, the land on son-in-law. Betul tak? Tapi son-in-law ni kata apa? Dia kata sebelum dia sampai tu 40 tahun, dia akan menjadi Perdana Menteri. Takut tak kita? Kalau dia jadi Perdana Menteri, demam mati. Kita semua hancur. Geran negara sudah bankrupt. Dia tak ada chance nak jadi Perdana Menteri dah. Oleh kerana the father-in-law tu hancurkan dah. Sebelum dia dapat jadi Perdana Menteri. Jadilah kita kena ingat dengan baik. Apa yang dilancarkan oleh Perdana Menteri yang tertidur, Perdana Menteri yang tak sedar, Perdana Menteri yang suka pakai jin sahaja. Saya pun pakai jin juga. Tapi dia tak pandai mentadbir negara. Cuma je dia orang nampak Mr. Clean. Mr. Clean. Mr. Clean. Tak apa, 8 hari bulan Mac kita bawa dia ke cleaners. Kita sudah bersihkan dia, Puan-puan UMNO ni. Oleh kerana mereka tak guna. Mereka cumanya datang tiap-tiap 4 tahun, datang jumpa rakyat. Dia nak beli apa? Gula. Dia buat kita ni seperti budak. Bila budak marah, budak kecil marah, buat apa kita kasih?
kita kasih dia gula. Habis cerita. Lagi duit. Kita jangan. Sudah 50 tahun kita dalam kesusahan. Sudah 5 tahun kita boleh menyaksikan berbagai kezaliman, rasuah dan banyak-banyak masalah dalam negara kita. Negara kita sudah mau hancur. Dan sekarang ini mereka datang untuk merayu. Kita jangan dengar lagi. Kita diam-diam. Surat khabar 10 hari ini kita jangan baca. Wajib kafir jangan baca. Kalau baca sedih hati. Dia lagi akan membodohkan kita. Jadi kita lebih teruk daripada budak kecil. Bermacam-macam tuduhan, macam-macam dia putar belik semua dia. Oh, tak boleh baca lah. Televisyen pun tak payah tengok. Tutup. Tutup wasting time. Jangan habis masa. 10 hari saja. Amomitok jangan tengok televisyen, surat khabar. Tapi harakah kena baca. Waktu tak boleh. Itu surat khabar keadilan kena baca juga. Tapi utusan, berita harian, sementara ni jangan baca. Inilah propaganda mereka. Untuk confuse, kelirukan fikiran rakyat. Jangan baca dan beritahu semua orang tak baca. Jimatkan wang itu. 10 hari, mungkin 12 ringgit kan? Simpan 12 ringgit untuk makan. Kan? Buat apa baca itu surat itu? Surat khabar yang tak guna, tak ada maklumat. Cuma sampah sarap. So jangan baca. Dan kita satu hati semua, rakyat jelata, orang Tionghoa, orang Melayu, orang India semua dan lain-lain, kita berpakat. Berpakat untuk apa? Untuk menjaga kepentingan negara. Untuk menjaga hari harapan anak cucu kita. Kita, oleh kerana kita tak mahu negara ini dihancurkan oleh pengkhianat, perompak parti barang naik ini. Dan kita mesti menggunakan undi kita pada hari 8 hari bulan ini untuk apa? Untuk kita mahu dapat keadilan yang baik. Untuk pemimpin kita menjaga kepentingan rakyat. Kalau kita mahu keadaannya itu, result yang itu, kita kena pangkah keadilan. Pangkah PAS, pangkah DAP, pangkah PSM. Betul atau tidak? Kita sering nampak dalam surat khabar. Sering dengar Perdana Menteri kata. Perdana Menteri yang tidur ni lah. Kata. Dalam manifesto pun ada. Keselamatan. Tetapi di bangsa maju ni, semakin hari semakin teruk. Keselamatan ni, isu keselamatan. Sampai kita dalam surat khabar kita keluar statement, polis silalah meningkatkan pasukan polis untuk crime prevention, bukan crime investigation. Dia tak peduli, 7% saja, 7% for crime prevention. Yang 93%, 93% untuk apa? Cawangan kas. Special branch ni ada sini ni, garanti ada, Boji. Special branch ada. Tapi ada, tak apa. Dia kawan kita juga. Dia pun ada anak juga. Dia pun takut keselamatan anak dia juga. You report, kata malam ni ada 2 orang saja datang dengar ceramah kita. So, supaya pendidur tu boleh tidur dengan enjoy. Dan bila dia bangun pada 8 hari bulan, kita sudah bawa dia ke Sungai Buloh untuk berehat, tidur terus di Sungai Buloh. Saudara-saudari, in serious, keselamatan di bangsa maju bukan saja masalah di bangsa maju. Di seluruh negara sudah ada masalah. Tetapi di bangsa maju ni ada kes Nurin ini. Seorang budak kecil juga diculik. Sehingga hari ini kita tak boleh buat apa-apa lagi. Polis pun tak buat apa-apa. Cakap saja nak check, dia nak siasat. Sampai hari ini tak ada kes.
Tuan-tuan dan puan-puan, jamuh hati kita sendiri. Kalau Nurin jadi anak kita, bagaimanakah kita rasa pada hari ini? If Nurin is your daughter, how do you feel? Let's not say that, oh, never mind, is other people's daughter. One day, nanti satu hari, kalau kita tidak ambil tindakan yang sewajarnya, one day that will happen to our own daughter and our own son, our own sister and our own mother. So we have to take this case of Nurin. Kita perlu mengambil contoh yang Nurin ini. Kita mesti bersimpati dengan bapa dan ibu Nurin ini. Kita mesti bersimpati dengan mereka. Anak dia dalam keadaan itu diculik. Oleh kerana apa? Oleh kerana pihak polis kita tak guna. Tidak jaga, tidak ada fikiran, tak ada hati. Nak crime prevention. Nak jagakan supaya tak ada jenayah. Bila ada kes jenayah, kita pergi buat report, polis pun tak, semua tahu. Dia buat ambil report juga. Oh, kemarin ada 3 kes juga. Apa special? Nanti kita panggil, kita cek. Tiba-tiba tak ada hal. Pihak polis akan ambil tindakan, anda akan rasa panas, buat kerja, tunjuk buat kerja. Bila kes itu keluar surat khabar, dia cepat. Ketua polis negara pun akan cakap, Perdana Menteri pun bangun dari tidur, sedar, buat statement. Selepas 2 minggu senyap juga. Dan ada kes yang lain, ada murid college tak, dia kena bunuh mati ni di bangsa maju ini. Jadi isu ini satu isu dalam negara. Saya nampak perempuan kawan-kawan yang nak pergi jalan pun dia kata takut. Snatch thief. Sekarang ini kenapa kita dalam keadaan begini? Kita ada dalam keadaan yang sedemikian, keadaan yang jenayah yang tinggi, oleh kerana kerajaan yang tak guna, kerajaan yang tak jujur, kerana kerajaan yang diperintah oleh barang naik. Bila naik, banyak naik, itu sahaja bankrupt negara, betul. Mereka tak jaga kepentingan kita. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, berikan saya satu peluang pada 8 hari bulan ini. Memberikan satu peluang kepada keadilan Parti PAS, DAP. Berani saya kata dengan terus terang di sini, kami akan membawa ke parlimen hal keselamatan dalam negara ini jadi agenda pertama di dalam parlimen. Untuk satu debate, kita mahu satu polisi di dalam kementerian dalam negeri. Kita mahu crime prevention, bukannya crime investigation. Kita tak mahu cawangan kas wasting time, wasting public fund. Because this special branch, they don't work for the people. They work for the UMNO Putra. They work for the sleepy head. They work for the son-in-law. They don't work for us. We are treated as the outlaw. We want to have ceramah, we have to apply for license permit. Where is this? Where is the freedom of speech? But we must tell the special branch. We must tell the special branch and this Barisan Nasional. When freedom is outlaw, the outlaws are free. Betul tidak? Betul. Kita mahu kebebasan. Kebebasan kita telah dijamin dalam perlambangan kita. Tetapi Barisan Nasional ni, dia amend itu, dia pindah kita punya undang-undang. Sampai hari ini kita nak kumpul di sini nak menukar fikiran pun tak ada. Mana ada hal? Mana kita nak bunuh orang?
kita datang ini di sini untuk menukar fikiran. Tetapi mereka tahu kalau kita berkumpul di sini tiap-tiap bulan ada ceramah, dia yang pening pala, dia yang susah, dia yang dalam kegelapan. Oleh kerana rakyat lebih pintar, rakyat lebih tahu, dan susahlah dia nak makan rasuah, dan dia kena kerja terus. Dia kena datang di sini, catkan bangunan, dia kena jaga longkang sumbat, dia kena tengok jalan ada pothole atau tidak. Tapi dia tidak. Dia ada special branch ini untuk jaga rakyat, supaya rakyat ini tak tahu jadi bodoh. Dari 8 hari bulan ini, kita mau satu perubahan, betul atau tidak? Kalau kita mau perubahan, apa yang kita perlu buat? Betul. Pangkat pas juga. Di Pantai Timur kita pangkat pas semua. Di Pulau Pinang kita pangkas DAP. Dan tempat lain kita pangkas keadilan. Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan anak cucu kita. Oh, saya diberi itu amaran dah. Tak apa, injury time ya. Injury time dah 2 minit. Boleh tak? Yang penting ni saya nak cakapkan, son-in-law, the son-in-law, dia juga kata di Kelantan, pada dah 18 tahun. Kita kata, kita anak Kelantan, kita kata 18 tahun tak cukup. Nak kita nak 100 tahun dan selamanya. Dan di sini kita kata dengan son-in-law dan kuncu-kuncu dia, 50 tahun terlampau lama dah. Cukup dah. Kita tak mau dah. Kita muak dah. Kita nak gulingkan mereka pada 18 Mac ini. Kita berjanji bersama-sama. Marilah kita berjanji bersama-sama pada 18 Mac ini untuk satu tujuan sahaja.